Hai. Jadi ini dia apa aja yang Telia makan? Di By The Sea, tempat yang lagi hits di Peak 2. Wah, ini tempat udah berkali-kali masuk FYP Telia. Yup, ini tuh aku cobain datang ke By The Sea yang ada di Peak 2. Nah, ini makanan pertama yang mau banget aku coba. Iya, ice cream cold. Antrian yang luar biasa panjang. Padahal ini tuh aku datangnya weekdays. Oh, dan akhirnya setelah kurang lebih setengah jam berdiri, aku bisa masuk dan pesan es krimnya. Dan emang cara ngolah es krimnya sih lucu ya. Nah, sembari nunggu pesanan Telia, seperti biasa kalian tahu aku tuh langganan kulit kering. Jadi ini aku sampai bawa body serumnya Scarlet Whitening. Ini tuh salah satu dari varian terbaru mereka yang happy. Happy ya. Dan selain melembabkan, si body serum dari Scarlet Whitening ini bisa lebih efektif untuk 3 kali mencerahkan. Ini nih, kalian bisa lihat setelah Telia pakai, kulit jauh lebih lembab. Dan somehow nih bikin kulit jadi kayak glowing banget ini kulit. Terus wanginya tuh yang typical fresh. Terus wangi bunga-bunga gitu. Kalian harus banget buat cobain yang body serumnya. Oke, dan ini dia pesanan ice cream Telia. Ini tuh namanya The Surprise 2.0. Ini menu yang gak ada di dalam list menu. Jadi kayak semacam secret menu gitu loh. Terus Telia juga gak sendirian karena hari ini ada Dimas. Dari penampakannya sih emang sangat menggoda. Dan pas suapan pertama nih ya melandas ke dalam mulut kita. Jujur untuk nunggu 30-40 menit rasanya gak yang sewow itu sih. Yang punya aku ini berasa banget tekstur sereal. Dan yang aku rasain semakin dimakan tuh semakin capek ngunyahnya. Tapi rasa creamy sama milky dari ice creamnya itu enak banget. Ice cream cold brew ini aku kasih nilai 7/10. Lanjut, ini kita bergerak ke makanan berat. Iya, ini tuh fishball noodle yang ala-ala Singapura gitu loh. Dan yang ini dari penampilan juga menarik banget kan. Dan ternyata rasanya enak. Bumbunya asin, gurih, pedes. Tapi seandainya kalau mie-nya lebih keriting lagi, Ipelia bakal suka banget sih. Oke, setelah coba mie-nya, sekarang kita coba bakso ikannya. Buat bakso ikannya juga oke lah. Rasa ikannya tuh berasa dan gak amis. Yang sangat disayangkan. Ini kan aku langsung makan di tempatnya. Sayang banget tempatnya tuh panas gerah gitu loh. Padahal sebenarnya ada AC di dalamnya. Aku mau kasih nilai 8/10 deh buat mie-nya. Dan ini terakhir yang gak kalah muncul-muncul terus di FYP Telia. Ya, feel matcha. Di sini tuh kayak menjual berbagai macam minuman dan dessert yang rasanya matcha. Ini kalau gak salah aku pesen ice signature matcha latte. Dan ternyata cukup mengagetkan, rasa matchanya tuh cukup premium. Typical matcha yang pahit sep. Terus kayak ada rasa amis khas dari matcha gitu loh. Ngerti gak sih? Kalau misalnya kalian emang pecinta matcha sejati, aku jamin kalian pasti suka 7 deh. 7/10 buat minumannya. Terus Pele juga pesen yang namanya crow matcha. Bacanya ya, pokoknya ini tuh kayak kue sus gitu. Isi dari susnya nih kan krim matcha. Dan menurut aku rasanya manis banget sih. 6/10. Jadi kira-kira apa yang mau kalian cobain di By The Sea? Udah ya, perut Pele mau meledak. Bye-bye, love you. Hai. Jadi selama satu hari ini Telia sama Mas Bucin bakalan makan diatur sama kakak kasir. Jadi nanti semua makanan sama minuman dipilihin sama kakak kasirnya. Telia udah lama banget pengen bikin video kayak begini. Nah, pertama-tama ini kita pergi ke Starbucks. Ini kita pergi ke Starbucks ya, yang drive-thru. Dan mari kita lihat kakak kasirnya bakal pesenin apa. Mas, aku minta dibikinin apa aja tapi untuk dua orang boleh? Dua minuman, dua makanan. Dua makanan, dua minuman. Apa aja tapi? Terserah, aja ya? Terserah masnya. Minuman paling ini kak, mau yang di coffee atau yang non-coffee? Terserah mas. Dan ternyata seru banget tuh. Terus kalian tahu apa? Kakak kasirnya pesenin dua makanan sama dua minuman dengan total harga Rp238.000. Ini ada es caramel macchiato ditambah es krim. Sama ini ada java chip frappuccino yang juga ditambahin ice cream. Dan pas kita cobain, jujur ini pilihan kakaknya emang enak. Tapi kayaknya nih dua menu ini emang paling banyak orang pesen. Dan kalian tahu pas Pele coba ice cream, serius ice creamnya enak. Cuman kenapa ini manis banget ya, manis. Yang java chip frappuccino kita mau kasih nilai 8.5. Dan yang satunya lagi kita mau kasih nilai 8. Nah, buat makanannya di sini kakak kasir mesenin coklat croissant. Apa bacanya croissant, gak tahu. Biar gampang Pele sebut aja coklat croissant. Sebenernya rasanya enak tapi keras. Ya, nilainya 6/10 deh. Terus ini ada yang namanya cinnamon roll. Kenapa semua pesanannya dibikin manis ya? Jujur Pele gak suka banget sama cinnamon. Tapi yang ini enak dong. Makasih nilai 9/10. Oke, selesai dari Starbucks. Ini kita menuju ke KFC. Jagonya ayam. Masih sama, ini KFC-nya drive. Kita lihat kakak kasirnya bakal pesenin apa ya. Halo, mas. Baik, saya mau beli, tapi dua paket makan. Dua paket? Tapi banyak aja yang pilih, apa aja terserah. Baja nentuin sama. Kami lihat gak sih kakak kasirnya kebingungan mau mesenin apa. Dan akhirnya ini kakak kasir tuh mesenin dua kentang goreng. Terus ternyata ini kentang gorengnya baru matang. Ini kentangnya enak banget sih, 9/10.
Terus ini juga dipesenin paket super besar satu. Kenapa ayam KFC itu gedenya pakai banget? Tapi kayaknya itu sih alasan dia punya tagline jagonya ayam, karena emang gede banget sih jujur. Dan ini juga baru mateng, rasanya tambah enak. 9/10 ya, siapa yang kagak demen makan KFC? Terus ini kita juga dapat Coca-Cola segede ini karena udah belanja 100 ribu. Dan ini waktunya untuk makan malam. Buat makan malam aku mau pesan Hawk Bed Delivery. Nomornya udah bukan 500505, udah berubah. Di sini Pelia gantian yang pesan. Aku mau pesan 2 paket, tapi terserah Kakak mau peseninnya apa, bebas. Paketannya mau dengan Cina atau dengan Cina? Terserah Kakaknya aja mau apa, bebas. Terserah Kak, boleh. Jujur sih, di antara semua kakak kasir, ini kakak kasirnya Hokben paling banyak nawarin segala hal. Dan ternyata dari Pelia pesen, si Hokben Delivery ini tuh nyampe sekitar 1 jam setelah aku telepon. Kayak lumayan lama gak sih sebenarnya? Nah, pertama-tama ini tuh kita dipesenin yang namanya es merah delima. Di bulet-buletan merahnya tuh ada buah delima. Terus rasa dari airnya tuh juga enak. Ini nilainya 8/10. Terus berikutnya ini ada chicken tofu. Wah, jujur aku sama Mas Bucin gak pernah nyobain chicken tofu Hokben. Terus karena Mas Bucin tuh suka banget sama tahu, kata Mas Bucin ini tuh rasanya enak. Kalau aku suka karena kuahnya gurih. Terus rasa olahan daging ayamnya tuh bukan yang kayak barang frozen gitu loh. Ini bisa banget sih buat dikasih nilai 8/10. Nah, ini nih menu terakhir. Aku lupa namanya, kalau nggak salah premium sateriyaki. Pokoknya di sini pertama kalinya aku cobain chicken katsu Hokben. Kalian udah pernah belum cobain chicken katsunya Hokben? Kalau menu-menu Hokben kayak gini kalian udah bisa tahu lah ya nilainya berapa. Wah, jujur ini kenyang banget, udah ya. Bye-bye, love you. Hai. Jadi selama satu hari ini aku mau cobain makan makanan yang ada di drama Korea. Kalian tahu drama Korea apa? Ya, 25, 21. Walaupun dramanya udah tamat, tetap aja Pelia gak bisa move on, tolong. Kebetulan itu masih pagi dan tentu saja harus skincare. Kalau kalian perhatiin kondisi kulit aku ini lagi bagus banget. Kayak lembab terhidrasi gitu loh. Itu karena aku tuh lagi rajin banget pakai tonernya something yang ini. Yap, Sapo Power. Kalau menurut aku toner ini tuh mantep banget untuk menunjang kulit kita supaya lebih terhidrasi dengan baik. Tenang aja, ini tuh fungal Eco Safe dan dia juga udah dermatology tested. Aku yakin pasti di antara kalian udah ada yang ngebucin sama toner ini. Karena emang sebagus itu. Oke, selesai pakai toner aku mau lanjut skincare yang lain. Dan aku mau berubah menjadi Nahido masa kini. Nahido kan demen nih ya pakai baju-baju kegedean kayak begini. Tapi ini udah disesuaikan dengan zaman sekarang. Anggar, pre, ale. Masa main anggar kita kan? Oke, jadi makanan pertama yang aku mau makan adalah topoki. Kalian tahu kan mamanya Koyurim jualan topoki? Jadi yaudah deh, ini aku mau makan topoki. Terus aku juga pesan kimbap. Ini salah satu makanan Korea yang aku suka banget. Apalagi pas hujan-hujan dimakannya, ya ampun. Ah, indahnya dunia ini. Terus makin enak kalau kimbapnya tuh dicelupin ke saus topokinya. Aduh, Pelia gimana kagak gendut dah lu. Dan hai, lanjut ke makanan berikutnya. Ini aku mau makan tonkatsu. Kalian inget gak sih sama scene ini? Nah itu, mereka makan tonkatsu. Ini tuh kayak chicken katsu, tapi chickennya diganti jadi bebong. Nah ini aku potong-potongin buat si Bucin, terus si Mas Bucin juga potongin buat aku. Sampai lupa ngasih tahu kalau Mas Bucin nemenin Pelia makan. Aduh, terus Mas Bucin melakukan adegan-adegan seperti di drama Korea. 언제부터 그랬던 건가요? Kalau merasa jijik di skip aja gak apa-apa. Oke, terakhir wajib banget makan ice cream. Nah, ini adalah scene dimana Nahido sama Becky Jin makan ice cream bareng malam-malam. Jadi yaudah deh, ini aku sama Mas Bucin beli ice cream cone. Dan kita makan ala-ala ngeliatin langit. Tapi beneran sih, kita lagi ngeliatin langit. Perut Pelia kenyang banget, pengen meledak. Bye-bye, love you. Hai. Jadi ini dia apa aja yang Pelia makan di minimarket Korea. Enggak, ini masih di Indonesia kok. Nah, karena Pelia tuh lagi pengen banget ngemil makanan Korea. Jadi ini aku ke Kmart yang emang langsung dikelola sama orang Korea. Di sini tuh jual mulai dari bahan makanan sampai makanan mateng. Pertama-tama ini aku pesen topoki yang pakai keju. Kalau misalnya kalian kesini, kalian harus cobain topoki yang pedes. Karena menurut aku bumbunya seenak itu. 9/10 buat spicy topoki. Nah, kalau makan topoki harus banget pakai gimbar. Itu gorengan khas Korea yang isinya tangmyeon atau ya soun yang dipakai di japchae itu loh. Ini kalau dicelupin ke topoki, nilainya langsung kayak 1 juta per 10. Karena beneran kalau gimbar dicelupin ke saus topoki, itu udah kayak ya ampun surga mana ini yang Pelia tempati. Oke, berikutnya ini aku
aku beli kimbap. Di sini aku beli kimbapnya yang cheese. Ini kimbap tuh makanan kesukaannya. Sebenarnya buat kimbap cheese-nya tuh enak. Karena cheese-nya tuh kayak lumer di mulut gitu. Tapi enggak tahu kenapa kali ini tuh rasanya kurang fresh gitu loh sayur-sayurannya. Ya, 7/10 lah. Nah, berikutnya ini ada odeng. Kenapa bungkus odengnya kayak abis beli ikan cupang ya? Kalau odengnya menurut Pelia masih lebih enak odeng Lawson. Ini tuh hampir enggak ada rasa. Cuman tekstur kenyal gitu loh yang bisa aku rasain. Wah, maaf banget aku mau kasih nilai 5/10. Terus ini lucu banget, aku ketemu susu. Tapi ini bentukannya kayak di plastik sabun refill. Aku gak tahu sih cara minumnya gimana. Cuman pasti kan harus dibuka. Dan karena gak ada sedotan, jadi pelnya tenggak. Tau gak sih karena ini rasa strawberry? Rasanya mirip banget sama permen milk kita. Ini kalau dituang kayak sebatu pasti enak sih. Pelnya mau kasih nilai 8/10. Terus-terus aku ketemu jelly yang rasanya yogurt. Dan yang ini pelnya beli juga karena bentuk jellynya lucu dong. Dan kalian tahu kata Mas Bucin rasanya unik. Dan pas aku cobain, bener rasanya unik kayak yogurt tapi jelly. Ini oke lah, aku mau kasih nilai 7/10. Nah, yang ini nih, yang ini. Ini tuh snack yang pernah dimakan sama member BTS. Dan aku tuh udah pernah cobain, terus karena ini enak, jadi aku beli lagi. Walaupun jujur harganya cukup mahal. Kalian pernah cobain potabi rasa madu gak sih? Nah, rasanya mirip tapi gak semicin itu. 9/10. Terus aku tuh kaget banget lihat cemilan ini. Karena bentuk tabungnya mirip sama kok bulu tangkis. Maklum ya, Pelia selalu membeli segala barang yang terlihat aneh di mata aku. Dan ternyata isi dari tabung ini tuh kayak cheese stick gitu loh. Enggak, sebenarnya aku gak tahu ini cheese atau bukan. Rasanya gurih-gurih asin gitu sih. Gak yang enak banget, tapi gak yang sampai gak enak juga. Ya oke, 7/10 lah. Dan yeay, ini terakhir Pelia beli ice cream. Kalian tahu ini ice creamnya ada di dalam botol. Rasanya tuh soda. Tapi pas aku coba, aku berasa kayak lagi makan odol. Kayak dingin-dingin odol gitu, ngerti gak sih? Pelia gak cocok, 6/10. Udah ya, segitu aja. Bye-bye, love you. Hai! Jadi ini dia apa aja yang Pelia makan di minimarket Jepang. Nah, setelah kemarin ke minimarket Korea, ini Pelia sama Mas Pucin pengen banget makan ke minimarket Jepang. Tapi ini masih tetap di Indonesia, bukan di Jepang, bukan. Pertama-tama ini kita ngelihat ubi bakar madu. Ini tuh Mas Pucin yang kepengen. Karena kalian tahu apa? Ternyata Mas Pucin tuh baru pertama kali ini makan ubi bakar madu. Menurut Pelia sih, ya rasanya seperti ubi bakar pada umumnya. Tapi kata Mas Pucin yang baru pertama kali coba, ini enak banget sampai dia mau kasih nilai 9/10. Nah, di minimarket Jepang ini banyak banget ngejual makanan-makanan yang udah siap buat disantap. Nah, ini kita nyobain yang namanya chicken spicy. Ya, pokoknya ini kayak ayam goreng tepung khas Jepang. Terus dikasih bumbu pedas. Dan rasanya ternyata gurih asin manis dong. Dan jujur gak ada pedes-pedesnya. Tapi enak sih. 8/10 deh. Terus juga ada sushi. Nah, yang ini tuh ebi tempura roll. Iya, isinya udang tempura. Buat rasanya gak yang spesial-spesial banget sih. Tapi ya oke lah, 7/10. Lanjut, ini cobain sushi yang isinya sayur-sayuran. Oh iya, by the way, ini kita pindah ke mobil buat cobain makanan. Karena di tempat yang tadi kena usir. Nah, buat tray sushi yang ini, apa ya, rasanya biasa banget. Kayak nasinya tuh tebel. Terus rasa sayurnya ya udah kayak hampir gak ada rasa. Tapi yang dibalut sama kulit tahu ini, wah, kulit tahunya enak. Ya, rata-rata dari sushi ini 7.5/10 deh. Tenang, gak cuma sushi. Di sini onigirinya juga lengkap. Ini ada onigiri yang bentuknya persegi panjang. Nah, bagian tengahnya tuh udang yang bentukannya kayak chicken katsu. Jujur, ini enak. 8/10. Terus berikutnya kita cobain yang namanya cheese croquette. Iya, aku bingung sih. Ini emang makanan khas Jepang. Ini isi dalamnya keju yang dibalut sama kentang. Terus ternyata rasanya enak. Sayangnya udah dingin jadi gak terlalu garing. Ya, 8/10 lah. Dan ini nih yang kalian harus banget coba. Kalian tahu ini tuh popcorn tapi rasanya bubble milk tea. Iya, boba, brown sugar. Awalnya Pelia kirain kayak ya udah, gak yang enak banget gitu. Tapi ternyata rasanya enak banget. Pas dimakan berasa kayak lagi beneran minum bubble milk tea. Ini aku mau coba sih, pengen banget kasih nilai 100/10, 1000/10. Waduh, enak banget. Terus ini aku nemu es krim yang ada kue crepes di bagian luarnya. Wah, bingung banget kenapa sih makanan Jepang unik-unik. Kalian lihat, wow. Tapi ternyata rasanya, rasanya gak enak. Apa ya, kayak benyek gak ada rasa gitu loh. Iya, 5/10. Berlanjut makan mochi yang sering banget lewat FYP TikTok. Menurut Pelia kalau kalian kesini terus mau cobain mochinya, kalian harus cobain yang strawberry. Karena ini yang strawberry mochinya enak banget. 9/10. Terus karena aku ngeliat milk tea yang harganya 35.000, Pelia penasaran nih apa rasanya. Dan jujur masih lebih enak milk tea saset. Bingung nih kenapa harganya bisa 35.000. Rasanya ya udah biasa aja. 6/10 lah. Terus berakhir dengan mencoba sandwich buah yang sangat menggoda ini. Tau gak sih, kita tuh cobain karena bentuknya menarik. Terus di bayangan kita tuh yang manis, asem, segar. Tapi lagi-lagi kita tertipu oleh bentuknya. Rasanya jauh dari yang kita bayangin. Apa ya, kayak benyek aneh gitu loh. Oh, maaf, 4/10. Jadi kalian mau cobain apa? Bye, love you.
Hai, cobain semua makanan yang dijual sama mamanya Fuji. Ini ya, makanan mama Fuji gak berhenti lewat FYP Lia. Dan katanya sih emang enak-enak. Jadi ini aku bakal cobain semua makanan yang mama Fuji jual. Nah ini nih, kemarin aku udah pesan lewat toko Oren. Dan tadaa, ini semua Pelia nunggu nyampe 2 minggu. Bersyukur sih gak 30 hari. Soalnya pas Pelia pesan, emang dia tuh sistemnya PO gitu. Nah, pertama-tama ini ada kue bawang. Katanya kue bawang ini tuh cemilan favorit almarhum Kak Vanessa. Terus kemarin tuh udah Pelia bikin tulisan, jangan dimakan dulu. Dengan tujuan ya, jangan dimakan. Tapi kalian lihat, akhirnya dibuka dan dimakan. Terus bisa segini. Ini menurut aku ya, rasa dari kue bawang ini bukan tipikal micin yang bikin sakit tenggorokan gitu loh. Pertama kali makan kayak ya udah aja, tapi sekali makan kayak pengen ngambil terus. Dan karena Peli emang suka bawang, jadi aroma dari bawangnya tuh nagih banget. Sayangnya nih menurut Peli ya, hasil gorengan yang Peli dapet ini tuh kayak lumayan keras. Tapi enak, Peli suka. Buat yang ini nilainya 7,5/10. Nah berikutnya ini tuh masih kue bawang, tapi bedanya yang ini tuh yang pedes. Dan ternyata pas Peli ya cobain, jujur Peli lebih suka sama yang pedes ini. Kalau ditanya pedes atau enggak, sebenarnya enggak sepedes itu. Tapi makin dimakan makin pedes dan makin nagih. Kue bawang emang aneh sih. Tipikal cemilan yang sekali makan kagak bisa berhenti dah. Oh, Pele mau kasih nilai 8/10. Lanjut, ini ada yang namanya kue akar. Ah, Pele enggak tahu ini makanan khas Padang atau bukan. Tapi ini rasanya unik banget. Pele kirain bakalan asin, tapi ternyata rasanya manis. Dan rasanya tuh dominan kacang. Kalau misalnya kalian tahu kue onde-onde, nah itu rasanya mirip banget sama kue akar ini. Dan lagi-lagi cemilannya tuh nagih, Pele enggak bisa berhenti. Yang ini aku mau kasih nilai 8,5/10. Terus ini nih, ada menu khas Padang banget. Iya, dendeng sapi balado. Sambala balado. Ini tuh ya tipe dendeng Padang yang garing keras gitu. Jadi kalau kalian nyarinya dendeng yang lembut, enggak, ini bukan. Kalian bisa dengar sendiri seberapa garingnya dendeng ini. Dendengnya sih menurut aku ya udah aja. Tapi sambal baladonya ya ampun enak banget. Apa ya? Biasanya kan kayak kurang rasa gitu enggak sih kalau sambal Padang? Tapi yang ini gurih, asin, pedes. Kalau jual sambelnya doang, fix Pelia bakal beli. Jadi buat dendengnya doang, aku mau kasih nilai 7. Tapi buat sambelnya, Pelia mau kasih nilai 9/10. Dan terakhir, ini adalah karya terbesar. Enggak, ini tuh katanya. Iya, rendang yang banyak banget dikagumi sama orang-orang. Kalau dari review pembelinya sih, bumbunya tuh nagih, terus dagingnya gak keras. Dan pas masuk ke gigitan pertama, aku setuju sih ini salah satu rendang enak yang pernah Pelia makan. Karena pas digigit tuh gak bikin capek gitu loh. Nah, tapi aku tuh kan tadi panasinnya di ongseng-ongseng. Kayaknya sih biar semakin empuk harus dikukus. Menurut Pelia, makan pakai bumbu rendangnya aja tuh deh yang kayak ya ampun. Cuman kayaknya mama Fuji nih gak pernah masak pakai micin. Karena deh, tipe makanannya tuh bukan yang kayak gurih micin gitu loh. Buat rendangnya Pelia kasih nilai 8/10. Rata-rata semuanya enak. Kira-kira kalian mau cobain yang mana? I love you. Hai, ayo temenin Pelia buat seharian makan makanan serba pedes. Kalian tahu Pelia bikin video ini sampai perutnya panas. Jadi hari ini sebagai pecinta makanan pedas, aku pengen banget cobain sehari makan makanan yang pedes, yang beneran pedes banget. Lihat bajunya aja udah merah. Enggak, Pelia bukan cabe, bukan. Nah, buat pagi hari ini langsung makan samyang yang 2 kali pedas. Jujur nggak tahu pas bikin ini kayak Pelia hanya bisa berpasrah. Nah, sembari masak mie, Pelia menonton video Blackpink di GoTip. Enak banget aplikasinya, gratis, nggak ada iklan. Terus dia juga ada mode pop-up-nya. Dan tenang aja, GoTip ini tuh tersedia di Google Play dan App Store. Cobain deh. By the way, ini samyangnya juga aku pakein telur coklat. Dan ini dia nih, samyang pakai telur setengah matang kayak gini emang paling terbaik ya sih. Nah, sebenarnya menurut aku samyang yang 2 kali pedas ini tuh gak sepedas itu sih. Ya pedas, tapi gak sampai yang kayak karena aku tuh emang lumayannya jago gitu makan pedas. Membanggakan diri sendiri. Samyang emang enak, 9/10. Ih, samyangnya habis. Sekarang kita langsung lanjut ke makan siang. Nah, ini nih makan siangnya aku bakal makan Rich's Factory. Dulu Pelia makan level 3 nangis. Terus kali ini aku pesen level berapa? Iya, Pelia pesen level 5. Pertama-tama kita tuang dulu saus kejunya. Dan pas masuk ke gigitan pertama, bisa dilihat ya, ternyata level 5-nya ini pedes, tapi menurut aku nggak jauh beda sama level 3. Tapi sepedes apapun Rich's Factory bakalan seimbang kalau disiram pakai saus kejunya. Dan aku cukup kaget, ternyata aku kuat makan level 5 sampai habis. Gimana kalau kalian
kalian kuatnya di level berapa makan Ricis? Ini enak 9/10. Dan terakhir, untuk makan yang ketiga, Thalia bakal makan seblak. Kalian tau gak sih, ini tuh seblak yang pernah viral banget gara-gara karya SW. Nah, pas dia lagi viral-viralnya, Thalia pernah cobain yang level 3. Dan abis makan level 3, perut aku panas banget kayak disiram pakai cabai. Jadi biar aman ya, ini aku pesennya yang level setengah doang. Soalnya pas sore ini, perut aku udah panas banget. Kalian tau gak sih, sampai bagian bokong aku tuh panas rasanya. Nah, yang aku suka dari si seblak ini nih, topping-topping yang mereka kasih tuh super duper menarik. Aku ada pesen daging bakso cincang, kerupuk, kwetiau, dan pesen cireng juga. Nah, cuma kalau misalnya kalian tanya rasa kuahnya gimana, Pele rasa kuahnya cenderung manis. Dan biasanya kan seblak tuh berasa kencur. Nah, seblak yang ini tuh gak terlalu berasa kencur. Tapi overall menurut aku ini masih enak. Soalnya ya itu toppingnya beneran menarik banget. Buat seblaknya Pele mau kasih nilai 7.5/10. Sepertinya segitu aja hari ini, Pele masih pengen sehat. Bye-bye, love you.